Oke, teman-teman kreatif dimanapun kalian berada, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreat. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips cara membuka Mika original Vespa LX atau seri S. Nah, di sini saya cuman menggunakan cutter dan palu kecil aja ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bongkar teman-teman. Nah, ini framenya udah lepas. Ini penampakannya seperti ini. Bagian belakangnya kelihatan ya teman-teman. Itu seperti seperti udah dibakar apa meleleh gitu ya teman-teman. Jadi dari sononya udah dibuat permanen gitu. Jadi ini meskipun kita memakai hot gun juga nggak berfungsi ya teman-teman, pakai air panas juga nggak bisa karena memang permanen. Jadi saya coba pakai cutter aja nih. Nah, ini saya pakai karet aja ya teman-teman, alasnya buat mikanya biar nggak lecet aja nanti mikanya, nggak ada barik-barik kalau pas saya ketok-ketok. Nah, karena buat demo jadi saya pakai karet, biasanya sih saya cuma pakai kaki aja dijepit. Jangan lupa teman-teman pastikan dulu ujung cutternya tepat berada di jalur antara mika dan reflektornya ya teman-teman.
ini reflektornya setelah saya bersihkan. Ini saya mau pasang kembali mikanya, tapi bukan mika LX lagi ya teman-teman. Saya mau pasang mika yang seri S nya tapi yang beningnya. Nah, ini mikanya seperti ini teman-teman. Jadi bedanya di moncongnya aja, dia agak moncong ya. Jadi maksudnya kalau LX dia kan rata. Kita coba pasang yang ini aja ya. Bohlannya saya ganti, coba pasang yang Pro G. Ini buat ngetes doang, jadi kita coba pakai ini aja dulu. Kita pasang dulu pipinya, soalnya kalau dari belakang kan dia nggak bisa masuk nih. Jadi mikanya harus dicopot kalau mau pakai yang Pro G. Kita pasang dulu. Untuk seri LX sama S sama aja teman-teman. Reflektor dan detailnya dia PNP kok masuk. Bisa. Sekarang bautnya di mana sih bautnya? Sekarang kita pasang bautnya dulu. Ya, karena ini buat demo aja teman-teman, kalau mau pasang mika yang barunya lagi nanti dipakein lem seal aja di sini ya teman-teman. Yang buat lem kaca juga bisa.